Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah, sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini kita mengetahui ya bahwa akhirnya Novia berhasil membawa Tami ke sebuah hotel yang pada waktu itu tempat kejadian peristiwa, yang dimana hakim telah menyelamatkan wanita itu yang tak lain itu adalah Tami. Nah, sobat Mimin, apakah kira-kira nanti ya Novia pun berhasil mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Tami? Namun dapat dipastikan ya, saat ini Tami yang terlihat nampak begitu panik dan juga ketakutan karena dirinya akan terbongkar segala sesuatunya oleh Novia, hingga Tami pun akan melakukan sebuah cara untuk dirinya bisa mengelabui Novia ya guys, karena bagaimanapun Tami sangat takut jika nantinya persahabatan mereka akan hancur begitu saja, hingga kali ini Tami pun berusaha untuk menggagalkan rencana dari Novia itu. Tami pun berpura-pura meminta izin kepada Novia untuk ke kamar mandi ya guys. Padahal di sana Novia pun, maksudnya Tami pun menghubungi suami dari Novia yaitu hakim, karena dia akan meminta bantuan dari hakim. Sontak saja hakim pun langsung mencoba untuk menghubungi Novia dengan beralasan lain sehingga membuat Novia panik, dan akhirnya Novia pun meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja kali ini apa yang direncanakan oleh Novia pun gagal lagi ya guys, dan Tami pun berhasil lolos. Nah, sobat Mimin, kira-kira dengan cara apa lagi ya Novia akan mencari tahu yang sebenarnya terjadi tentang hubungan antara suaminya dan juga si Tami ini? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.